Okey, kalau macam jingle ni memang kalau untuk saya bagi satu klien saya lah, Fariha contohnya. First kita lorongkan Fariha untuk buat siapkan jingle ni. Kita canangkan DJ Faz sebab kita tahu memang DJ Faz akan buat the best jingle untuk klien-klien kami. Kerana dalam satu jingle tu memang kita lengkap. Satu kena ada USP, kena ada tagline, kena ada brand dia, kena berapa kali pengulangan, 10 kali pengulangan dalam satu lagu. Dan bila kita siap lagu Fariha tu masuk pula Radio Era, memang dia jadi boom lah dan semua orang sampai jadi viral. Aku kalau dengar radio je mesti Fariha, Fariha kan. So memang lagu tu jadi macam satu fenomena kan. Dan kalau klien-klien yang datang pun kebanyakan dia orang memang saya nak lagu macam Fariha, saya nak lagu macam Fariha, saya nak lagu macam Fariha. Itu antara yang kami pun rasa macam oi, semua nak lagu macam Fariha sebab maksudnya lagu tu sangat sampai dan sangat sedap. Ha, so memang kita ada beberapa klien, bukan beberapa lah, saya rasa puluhan klien kami yang memang datang saya nak lagu macam Fariha, saya dia nak punya lagu macam benchmark Fariha. Lagu Fariha. Betul. Dan sebenarnya susunan kita tu bila kita dah siap jingle, kita masuk radio tu, itu adalah satu apa orang kata marketing yang tepat lah. Dah siapkan jingle, memang kita akan blast kepada agent. Macam Fariha dia ada 7,000 agent, so memang sangat membantu dia 7,000 orang tu. Tapi bila dia masuk di radio pula dengan pendengar yang lebih 6 juta pendengar seminggu ni, memang lagi power lah dia punya jingle. So memang rakyat Malaysia saya rasa majoriti mesti dah tahu dah brand Fariha ni. So, kenapa Fariha ni jadi brand nombor satu pengeluar tudung bawal printed nombor satu adalah disebabkan jingle dia orang dengar setiap hari lebih daripada 15 kali satu hari. So, itu adalah satu orang kata point yang memang padu lah, marketing yang memang padu untuk Fariha. Fariha, Fariha yang